kita ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Udah pada makan kan? Udah belum? Mau makan siang ya. Tapi tetap semangat ya. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan materi ciri-ciri makhluk hidup. Tahu itu apa ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Nah, nanti Ibu kasih tahu ya. Sekarang kita mulai baca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Sebelum kita mulai, Ibu mau mendengarkan lagu. Siapa tahu di sini cica-cica di dinding. Ya, sekarang kita dengarkan dulu ya lagunya. Jadi tahu ya, cicak itu dia makan apa? Nyamuk. Udah gitu dia bergerak, jalan atau merayap? Iya, pinter. Nah, sekarang berarti kita udah tahu ya ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makan. Ya, di sini kedua bergerak, baru yang ketiga bernafas, yang keempat makan dan minum, yang kelima berkembang di, yang keenam peka terhadap rangsang. Nah, sekarang di sini maksud dari tumbuh ialah dia ke atas. Makin tinggi tumbuh ke atas, baru bergerak. Bergerak berarti kita butuh bergerak. Misalnya ini siapa namanya? Bintang. Bintang, bintang kalau mau ambil minum bergerak kan? Nah, berarti kita makhluk hidup membutuhkan bergerak ya. Kalau misalnya singa mau nerkam mangsanya, berarti dia bergerak. Iya, Ibu mau kasih contoh hewan. Adik-adik, ini ya, sebutkan hewan apa yang Ibu sebutkan ciri-cirinya. Oke? Paham? Dia badannya besar. Memiliki belalai. Hewan apakah itu? Balikin tapi ya.
Yang kedua, ciri-cirinya memiliki tanduk berbulu dan suaranya mbek. Kusang. Apa tadi? Iya, benar. Kambing. Baru yang ketiga, memiliki leher yang panjang dan kaki yang panjang. Iya, benar. Yang terakhir ya, di sekitar lehernya memiliki bulu yang lebat. Dia memiliki suara. Apakah itu? Memiliki taring. Hidupnya di bisa di gurun, bisa di hutan. Salah. Singa. Karena ada yang belum dapat ini terakhir. Ya. Nah, kita ulangi ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh. Baru? Ya, selanjutnya bernafas, makan dan minum, berkembang. Iya, berkembang dia maksudnya apa? Melahirkan. Baru yang terakhir, peka terhadap rangsang. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah hirobil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.